السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan bahasan kita dari pembacaan hadis-hadis kitab bab ke-23 masih dalam kitab salat abwab sitril aurah bab sujud ala thawb fi shiddatil har bab tentang sujud di atas baju tatkala panas yang menyengat karena zaman dahulu mereka salat sujudnya di atas tanah dan ini hukum asal bahwasanya para sahabat dahulu mereka salat di atas tanah dan itu lebih mengantarkan kepada kekhusyuan dan penghinaan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun sebagaimana telah lalu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga terkadang salat di atas tempat tidur, sallallahu alaihi wasallam juga terkadang salat di atas sajadah ya, tidak mengapa. Tetapi hukum asalnya para sahabat dahulu mereka di masjid ya, mereka dan Nabi sujud di atas tanah. Sampai tatkala hujan pun disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah Sujud di atas bekas hujan becek sehingga nampak becek tersebut di wajah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun jika kondisi tanah sangat panas ya hmm. e, maka tidak mengapa seorang mengambil bajunya untuk sujud di atas bajunya. Ya. Kalau dia tidak bawa saja, kalau dia bawa saja Alhamdulillah. Kalau enggak maka dia boleh sujud di atas bajunya atau kain yang dia pakai selama tidak menyebabkan auratnya terbuka. Ini yang maksud dari pembahasan bab ini. Waqala al-Hasan itu Hasan al-Basri uh, salah seorang ulama tabi'in ya rahimahullahu taala yang tinggal di Basrah di Irak ya. Dia berkata, kanal qaumu yasjuduna al imamah wal qalan suwati wa yadahu fi Dahulu orang-orang mereka sujud di atas imamah ya. Kalau sudah panas maka mereka meletakkan imamah di depan mereka sehingga Sujudnya tidak langsung mengenai tanah, tetapi di atas apa? E, imamah. Wal-qolansuah. Demikian juga mereka sujud di atas songkok. E, khilaf di kalangan para ulama tentang makna al-qolansuah, sebagian mengatakan maksudnya ini adalah songkok. Sebagian lagi mengatakan adalah topi khusus yang dipakai orang-orang dahulu. Ada yang mengatakan lagi, qolansuah adalah semacam burnus yaitu, penutup yang diletakkan di atas imamah. Seorang pakai imamah terkadang ditutup lagi dengan apa? Dengan kain. Yang menyambung ke bahu, yang ada tutupannya, ya terkadang tutupan tersebut, mereka gunakan untuk meletakkan di atas dahi mereka tatkala mereka sujud. Wa yada'ahu fi Dan kedua tangannya masuk di lengan bajunya. Ya, karena saking panasnya, jadi mereka masukkan di atas dalam apa? Lengan baju. Kemudian mereka sujud sehingga tidak kepanasan karena kalau langsung terbuka mereka akan memegang tanah dengan apa? panas ya. Mungkin tidak seperti di sini. Sini panasnya nggak seberapa, tapi kalau di sana di Madinah panas sampai 45 sampai 46 ya. derajat ya. saya nggak tahu kalau telur ditaruh di tengah apa matang atau tidak. Tapi maksud saya panasnya luar biasa ya. Di sini saya rasa 30 berapa paling panas, 38 ya. Ya, itu itu pun sudah panas apalagi sampai 40, 46. هدفون دليلنا الإمام البخاري بركاته قال حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا غالب القطان عن بكر بن عبد الله عن أنس بن مالك قال دري أنس بن مالك رضي الله عنه بل بركاته كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم كم صلاة برسم النبي صلى الله عليه وسلم فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود maka salah seorang dari kami meletakkan uh, ujung bajunya ya di tempat sujud karena panas yang menyengat karena panas yang menyengat ini dalil bahwasanya hukum asalnya mereka tidak menggunakan alas tatkala mereka sholat tetapi langsung sujud ke atas tanah namun karena tanahnya panas maka mereka meletakkan bagian baju mereka untuk sebagai pelapis Sujud mereka, dan ini dalil akan bolehnya melakukan demikian. Ya, entah kita mengambil kain dari luar atau kain baju yang sedang kita pakai, ya tidak mengapa. Dengan syarat, selama tatkala kita menjadikan baju yang kita pakai untuk alas untuk sujud, tidak menyebabkan terbukanya aurat. Itu saja, ya, selama tidak menyebabkan terbukanya aurat, maka tidak mengapa seorang sujud di atas sebagian baju yang sedang dia pakai atau sebagian sarung yang sedang dia pakai tidak jadi masalah dengan syarat tidak menyebabkan terbuka auratnya. Adapun sujud di atas tangan ini ini yang jadi masalah sebenarnya mengatakan tidak boleh ya. Dia kepanasan maka dia sujud begini. Tidak boleh ya. Tapi kalau di atas kain ya bukan di atas anggota tubuh yang lain maka itu tidak mengapa. Kemudian juga ini dalil bahwasanya boleh melakukan sedikit gerakan ya dalam rangka untuk menyempurnakan khusyuk. Karena tatkala mereka mau sujud, mereka menggerakkan supaya kain tersebut bisa didepatkan di depan, ada gerakan tambahan, bukan gerakan yang wajar dalam salat. Dan ini disebutkan oleh Ibnu Hajar rahimahullahu taala, jawazu al-amal qalil fi salat wa mura'atil khusyuk fiha, ya. Bahwasanya boleh melakukan gerakan yang sedikit ya dan karena memperhatikan apa kekhusyuan jadi gerakan kalau gerakan tersebut membantu kekhusyuan maka tidak mengapa kita melakukannya seperti ini yaitu daripada kita sujud kemudian kepanasan akhirnya naik turun naik turun imamnya lama lagi sujudnya ya mending taruh kain baru sujud di atas kain sehingga bisa sujud dengan khusyuk adapun kalau kepanasan sulit untuk bisa khusyuk ya. dan gerakan Melemparkan kain di daerah sujud ini gerakan tambahan, namun ini tidak, tidak mengapa demi menyempurnakan salat Oleh karenanya, kalau kita lagi salat ada suatu yang mengganggu kita, kita boleh bergerak, ya, dalam rangka untuk menjaga kekhusyukan kita. Contohnya, HP kita nyala, ya, kita matiin, ya, jangan kita biarin saja, kita nyenggak khusyuk, kemudian tetangga kita juga tidak, tidak khusyuk, ya. Matikan, ya, jangan ragu-ragu untuk apa, matikan, jangan di buka dibiarin. <laughs> Dibuka dibiarin. <laughs> Akhirnya suaranya kedengar, angkat, angkat. <laughs> Jangan ya. Enggak usah kita. Kadang sebagian orang seperti dia salat kemudian dia buka, entah dia salah pencet, suaranya kedengaran ya, volumenya keras sehingga Halo, halo, halo. Ya. Jadi sedang sholat Enggak mengapa. Contoh lagi misalnya kita dalam kondisi sangat gatal ya yang kalau kita Berusaha bertahan malah kekhusyuan kita terganggu, ya. Tapi jangan jadi was was. Kali ini benar benar kita bisa tanya tentang kalau memang benar benar sangat gatal kalau kita enggak garuk, bakalan mengganggu sholat kita dari awal sampai akhir ini kita garuk. Itu gerakan tangan, tapi demi untuk menjaga kekhusyuan sholat. Taib, kita lanjutkan bahasan berikutnya. Bab as fi Bab sholat memakai sendal. Sholat memakai sendal. Al Imam Al Bukhari rahimahullah berkata, qala haddatsana Adam ibnu Abi Iyas, haddatsana Sa'bah, qala akhbarana Abu Maslama Sa'id ibnu Yazid Al Asdi. Qala sa'altu Anas bin Malik, aku bertanya kepada Anas bin Malik, akana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli fi na'laihi? Na Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu salat menggunakan dua sendalnya? Qala na'am, kata Anas, na'am, beliau salat menggunakan dua sendalnya. Nah, Para ulama berselisih. Salat menggunakan sendal ini hukumnya adalah rukhsah atau hukumnya mustahab dianjurkan. Ya, sebagian ulama seperti Ibnu al Aid mengatakan bahwasanya ini bukan mimbab al mustahabbat bukan perkara yang dianjurkan dalam salat memakai dua sendal, tetapi mimbab ar-rukhsah, keringanan. Artinya boleh seorang salat pakai sendal. Ya, karena makna pakai sendal tidak dituntut dalam salat, tidak dituntut dalam salat ya. Adapun firman Allah, khudzu zinatakum 'inda kulli masjid, pakailah perhiasan kalian tatkala kalian salat, maka tidak masuk di dalamnya apa? sendal ya. sepatu ya. Oleh karenanya ini adalah bab rukhs artinya boleh pakai sendal kalau ada keperluan. Kalau tidak, maka tidak mengapa. Ya. Pendapat kedua mengatakan bahwasanya disunnahkan pakai sendal. Kalau bisa pakai sendal maka pakai sendal. Adapun dalil mereka yang mengatakan salat disunahkan pakai sendal, maka yang pertama berdasarkan keumuman khudhu zinatakum inda masjid, gunakan perhiasan kalian tatkala uh, pergi salat di antara seorang berhias dengan bajunya, seorang juga berhias dengan sendalnya. Ya, sendalnya bagus, disenang ya. Maka dia sholat pakai sendal atau pakai sepatu. Seorang sepatu buat gaya atau tidak? Gaya. Sebagaimana baju buat gaya, sendal juga buat gaya, sepatu juga buat apa? Gaya. Orang senang pakai. Maka kalau gitu sholat pakai sepatu, sholat pakai sendal dan hukumnya sunnah. Bukan boleh, tapi hukumnya apa? Sunnah. Ada hadis yang menjelaskan di antara makna khudu zinatakum yang dikuli masjid adalah menggunakan sendal. Tapi hadisnya ta'if kata Ibn Hajar rahimahullah ta'ala. Yang kedua, mereka berdalil dengan hadis Nabi SAW ya khaliful yahud fa innahum la yusalluna fi wala khifafihim selisihlah orang-orang yahudi Semuanya mereka kalau salat mereka tidak menggunakan sendal dan sepatu mereka lepaskan sendal dan sepatu mereka baru mereka menggunakan salat tanpa sendal dan sepatu maka di zaman nabi begitu cara orang-orang yahudi mereka salat saya tidak tahu zaman sekarang tapi zaman nabi sallallahu alaihi wasallam orang yahudi mereka salat tanpa sendal dan tanpa sepatu dan nabi sallallahu alaihi wasallam menyukai agar orang Islam tampil beda, berbeda dengan orang-orang musyrikin. Agar tidak terpengaruh sama sekali, bukan hanya dalam masalah ibadah, bahkan dalam masalah penampilan, dalam berpakaian, Rasulullah SAW tidak suka ada tasyabuh. Ya, kaum muslimin meniru kaum ahlul kitab atau orang-orang kafir. Oleh karenanya, Nabi menyuruh para sahabat untuk salat menggunakan sepatu atau pakai sendal, khaliful yahud, selisihlah orang-orang Yahudi. Ibnu Hajar condong bahwasanya sunnah dari sisi ini karena ada mukhalafah karena menyelisihi menyelisih ahlul kitab e, itu e, perkara yang dianjurkan. Ini Ibnu rahimahullah taala menulis buku yang sekarang dicetak dua jilid Iktidau Siratil surat, Mustaqim Mukhalafat Ashabil Jahim. Buku yang sangat indah judulnya Iktidau Siratil Mustaqim Mukhalafat Ashabil Jahim. Bahwasanya makna makna dari judul buku tersebut yaitu Siratul Mustaqim mengharuskan, mengkonsekuensikan untuk menyelisihi para penghuni neraka jahannam. Maksudnya ahlul kitab dan orang-orang kafir yang lainnya. Itu konsekuensi dari Siratul Mustaqim berkonsekuensi untuk menyelisihi orang-orang penghuni neraka jahannam. Maka beliau menjelaskan tentang masalah tasyabuh di situ larangan Larang-larangan Nabi SAW melarang seorang untuk meniru-niru mereka Jangankan dalam masalah peribadatan Bahkan dalam masalah adat istiadat keseharian kalau itu merupakan ciri khas orang, kafir maka Nabi suruh untuk menyelisihi. baik, ini pendapat Ibnu Hajar bahwasanya Ibnu Hajar condong ya uh, uh, beliau berkata fa yakunu istihbabu dzalika min jihati qasdil mukhalafah al -madhkurah. maka salat pakai sendal mustahab disunahkan dianjurkan dari sisi bertujuan untuk menyelisihi orang-orang Yahudi sebagaimana tadi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Saya enggak tahu orang, orang Yahudi sekarang salat pakai sendal atau tidak ya. Tapi seandainya mereka sekarang salat masuk ke tempat ibadah mereka ke kuil-kuil mereka dengan menggunakan sepatu atau sendal maka sudah tidak berlaku lagi. Harusnya sunnah ini ya. Tetapi kembali kepada rukhsah keringanan. Kembali kepada rukhsah keringanan. Setahu saya ahlul kitab sekarang mereka kalau masuk dalam Tempat ibadah mereka pakai sendal ya, pakai sendal, pakai sepatu ya, dan banyak diantara mereka yang eh, apa namanya auratnya kelihatan ya, terbuka tidak Ber, berhias dan eh, bercantik-cantik ria dalam tempat kuil ibadah mereka. Nah, seorang nggak tahu kalau Yahudi ya. ya. Intinya, kalaupun kita beranggap ini adalah perkara sunnah, maka harus diperhatikan hal-hal yang lain ya. Jangan sampai seorang ah saya ingin sholat pakai sendal karena sunnah kemudian sendalnya kotor dia masuk di masjid. Lihat dulu masjid Nabi pakai tanah, tanah sehingga tanah kalau ya kotor kotor sedikit nggak terlalu pengaruh bahkan Nabi saw mengatakan jika seorang masuk masjid lihat dulu sendalnya kalau ada kotoran maka dia gosok dulu bersihkan di luar setelah itu dia dia masuk. Ya. Itu kalau masjid tanah ada sisa sisa sedikit nggak ada ngaruh digosok keluar masuk. Tapi kalau masjidnya karpet wah sangat berpengaruh. Ya sangat berpengaruh. Oleh karenanya yang sampai seorang ingin menjalankan sunnah tapi tidak cocok dengan masjid yang kondisi masjid yang ada ya. Tapi kalau sendalnya bersih, sendalnya baru, sepatunya baru, enggak apa-apa masuk ke ke masjid ya, enggak ada masalah. Tapi kasih tahu dulu hukum fikihnya nanti orang-orang pada Ih, ini orang enggak menghormati masjid karena banyak orang apa? Enggak menghormati masjid. Masa ke masjid pakai sendal. Sunnah ini sunnah. <laughs> Jadi kalau di Masjid Nabawi sering orang masuk pakai sepatu terutama askar-askar ya, terutama askar-askar mereka masuk ke Masjid Nabawi pakai sepatu karena itu, mereka sudah tahu hukumnya enggak ada masalah. Orang yang pun lihat pun tidak tidak menganggap itu suatu penghinaan karena justru itu sunnah ya menurut mendapat sebagian ulama. Atau kalau masjidnya tanah bisa kita terapkan tapi kalau masjidnya seperti di Astra karpet yang repot juga ya. Habis hujan-hujanan pecek-pecek kemudian kita masuk masjid ya. Besok pengajian dibubarkan. Baik, <laughs> kita lanjutkan bab salat fil khifaf. Bab salat pakai khuf. Ya, khuf ya sepatu kalau buat zaman dulu sepatu ya. Al Imam Al Bukhari berkata rahimahullahu taala qala hadatsana adam qala hadatsana syu'bah anil a'mash qala sami'tu ibrahim yuhaddithu an hammam bin al harith qala ra'aitu jarir bin Abdullah bala kata hamam bin al harith aku melihat jarir bin abdullah kencing tawal doa wa masala khufayhi kemudian setelah dia kencing dia berwudu kemudian dia mengusap kedua khufnya Semua qama fa kemudian dia solat pakai khuf kemudian dia solat fasuila gust ditanya kenapa anda begini ya solat pakai khuf Kata beliau, Ra'aitun Nabi SAW sona amitlah lahad. Aku lihat Nabi bikin seperti ini. Aku lihat Nabi bikin seperti seperti ini. Jadi saya meniru Nabi SAW. Wassalam. Ya. Uh, Ibrahim, Ibrahim berkata, Fakana yu'jibuhum li anna jariran kana min akhiri man aslama. Dan hadis ini menyenangkan mereka. Kenapa? Karena jarir termasuk orang yang terakhir masuk Islam. Yaitu dia masuk Islam setelah turunnya surat Al-Ma'idah artinya hukum ini tidak akan mansuh paham? hukum ini tidak akan mansuh tidak akan dirubah, karena Jarir melihat masuk Islam di akhir-akhir menjelang wafatnya Nabi SAW dan dia masih melihat Nabi melakukan demikian berarti ini hukum tidak mansuh jangan sampai seorang mengatakan, dulu sholat pakai sendal, pakai sepatu boleh di awal-awal Islam di akhir Islam sudah tidak boleh lagi, jawabannya tidak demikian, karena Jarir bin Abdullah masuk Islam di Uh, akhir hayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dia masih melihat Nabi melakukan demikian solat pakai sepatu, pakai khuf. Oleh karenanya hukum ini tidak mansuh dan masih berlaku. Ya. Oleh karenanya uh, ini membantah sebagian pendapat yang mengatakan bahwasanya al-masu al-khufain. Tatkala wudhu dengan mengusap kedua sepatu hanya berlaku yeah. di awal Islam. Ya karena jarir melakukannya dan dia mengatakan saya melihat Nabi saw Nabi melakukannya menjelang akhir hayat Rasulullah saw ini kemudahan kemudahan bagi kita ya kita mungkin nggak terlalu merasa tapi kalau kita tinggal di daerah dingin di daerah panas ya apalagi musim dingin pakai khuf ya masuk masjid Nabawi dalam kondisi dingin kita pakai khuf ya jadi kalau wudhu nggak usah dibuka kaki kita karena kalau kita buka kaki terus kena air, habis itu kena udara, oh dingin sekali ya maka tetap pakai khuf ya, kemudian kita tinggal mengusap khuf ketika kita berwudhu tapi syaratnya, waktu kita pakai khuf dalam kondisi ber, berwudhu syaratnya demikian, kita berwudhu pakai khuf, nanti kalau kita batal, kita mau mewudhu maka tidak perlu membuka khuf tinggal usapkan kedua tangan di atas khuf tersebut ya, ya jadi tidak uh, tidak mengapa. Ini terutama daerah-daerah yang mengalami empat musim ya, seperti di Arab, kemudian di Eropa, di Australia ya. Kalau di Australia waktu saya ke sana, kawan-kawan rata-rata pakai kuf. Nah, musim dingin, sana musim dingin Ramadan, mereka pakai khuf. Ya. Saya juga pesan khuf. aslinya saya pakai khuf di Australia. <laughs> Kenapa? Karena kalau buka yang dingin ya. Apalagi kita mau datang sholat teraweh, datang maghrib, maghrib, kemudian isya, kemudian terawih kemudian ceramah ya, ya berjam-jam ya kalau ternyata kita buka khuf ee, kedinginan ya kemudian kalau kita pakai pas mau wudhu kita buka akhirnya juga sangat sangat dingin airnya kedinginan maka di antara kemudahan maka boleh kita mengusap di atas khuf tatkala berwudhu tidak harus mencuci kaki dan ini hukumnya tidak mansuh sebagaimana kita sebutkan tadi Imam al Al-Bukhari berkata qala haddatsana Ishaq ibn Nasr Qala hadatsana Abu usama 'anil A'mash 'an Muslim 'an Masruq 'anil Mughirah bin Syu'bah qala dari Al Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala 'anhu beliau berkata wadhautun nabiyya sallallahu alaihi wa sallam famasa 'ala khufayhi wa salla aku mewudukkan nabi maksudnya aku mendatangkan air wudu bagi nabi sallallahu alaihi wa sallam maka nabi pun berwudu dan nabi mengusap kedua khufnya nabi tidak membuka kedua khufnya tapi nabi mengusap kedua khufnya sepatunya diusap Wasolla, kemudian Nabi Wasallam pun sholat. Nabi Wasallam pun uh, sholat. Ini juga penting bagi ibu-ibu ya. Karena para ulama mengatakan di antara yang semakna dengan khuf adalah kos kaki. Kalau kos kaki tebal tidak tembus pandang, maka dia fungsinya sebagai khuf dengan syarat menutup kedua mata kaki. Dengan syarat menutup kedua mata kaki. Karena daerah wudhu, areal wudhu adalah dari ujung jari sampai kedua mata kaki. Kalau ternyata khufnya atau kos kakinya di bawah mata kaki, maka tidak berlaku. Ya, karena mata kaki dicuci tatkala wudu ya, maka harus di atas harus menutup kedua mata mata kaki untuk bisa sah digunakan untuk diusap tatkala berwudu baik sepatu maupun e, kaos kaki. Kecuali kalau junub, kalau junub harus dibuka, harus mandi ya. Adapun hadas kecil, buang angin, buang air besar, buang air kecil ya atau keluar madhi misalnya ya maka tidak perlu dibuka hanya wajib buka kalau mandi junub. Baik, kita lanjutkan bab ke-26 bab idza lam sujud. Bagaimana jika seorang salat tidak menyempurnakan sujudnya? Tidak menyempurnakan sujudnya. Al Imam Al Bukhari berkata qala akhbarana as-saltu bin Muhammadin qala akhbarana Mahdi an Wasil an Abi Wail an Hudzaifah radhiyallahu ta'ala Ra'a rajulan la yutimmu ruku'ahu wala sujudahu Hudzaifah radhiyallahu anhu ya uh, melihat seorang salat namun dia tidak menyempurnakan rukuknya dan dia tidak menyempurnakan sujudnya yaitu rukuk tidak sampai tumaknina sujud juga tidak sampai tumaknina ya falamma qada salatahu tatkala orang ini selesai salat qala lahu dhaifah maka dhaifah pun menegur orang ini beliau berkata ma sallaita kau belum salat Artinya solatmu tidak, tidak sah. Ya ini persis seperti ada seorang datang kepada Nabi mengucapkan salam. Kata Nabi saw. Irje fasoli fa tu soli. Balik kau solat. Kau tadi belum solat. Kemudian dia solat lagi. Kemudian datang lagi kepada Nabi. Kata Nabi Irje fasoli fa inna tu soli. Balik lagi solat. Kau belum solat. Sampai tiga kali dia mengatakan, Ya Rasulullah, la uhsinu gairahu. Ahsana min hada. Aku tidak bisa solat lebih bagus daripada ini. Maka Nabi jelaskan secara solat itu begini, begini, Di Antara Nabi saw mengatakan, Farka hatta tatma'inna raki'an. Fasjud hatta tatma'inna sajidan. Kata Nabi rukuklah sampai kau tumaknina. Sujudlah sampai kau tumaknina. Tumaknina maksudnya apa? Kita sempat tenang sebentar sebagai pembeda antara berdiri dan iktidal. Jadi ada sempat kondisi kita tenang sebentar. Seandainya kita mengucapkan subhana rabbiyal azim wa bihamdi dengan tenang cukup sekali. Tidak harus dua, tidak harus tiga. Cuma para ulama mengatakan sebaiknya tiga supaya benar-benar apa? Tumak nina. Tapi kalau kita mengucapkan satu dengan tenang, yang penting sudah sempurna ketenangannya, maka sudah tumak nina. Tidak harus banyak-banyak. Masih masih Allahu Akbar. Subhanallah Rabbil Azim wa bihamdi. Semi Allah liman hamidah. Sudah boleh, enggak ada masalah. Ya, yang wajib satu, yang penting sudah sempat derajat tumak nina itu ketenangan yang memisahkan antara gerakan sebelumnya dan gerakan sesudahnya. Sama seperti sujud. Allahu Akbar Subhana Rabbi Al-A'la Wa bihamdihi ya, Sudah Sekali sudah cukup Apalagi lebih daripada Itu yang penting terjadi Tumak Nina nah, Rupanya orang ini solat tidak Sempurna Tidak sempurna rukunya Tidak sempurna sujudnya Maka Uzaifa berkata Ma solait kau belum solat Kala Wa ahsabuhu kala Dan aku menyangka Uzaifa berkata Lau muta Muta ala gairi sunnati Muhammadin SAW Kalau kau meninggal Dengan kondisi seperti ini Kau meninggal bukan di atas sunnah Nabi SAW Wasallam. Bahaya salat yang tidak diterima selama ini, repot ya. Oleh karenanya seorang berusaha untuk uh, uh, Sholat salat dengan benar. Apa kaitannya hadis ini dengan bab sitrul aurah? Ini kita sedang bahas tentang satrul aurah, menutup aurat berkaitan dengan pakaian. diantara uh, di antara kesempurnaan aurat menggunakan pakaian yang disukai bahkan pembahasan tentang khuf salat pakai sendal apa hubungannya dengan ruku dan sujud yang tidak tumakninah Kata Ibn Hajar rahimahullah ta'ala, mungkin al Imam al-Bukhari, intinya ingin menyampaikan bahawasanya, sebagaimana rukun kalau tidak dipenuhi, maka solat tidak sah demikian juga syarat kalau tidak dipenuhi, maka solat tidak sah. Di antara rukun solat adalah sujud dan ruku, dan di antara syarat solat adalah ee, menutup aurat. Apa bedanya rukun sama syarat? Bedanya syarat itu dipersiapkan sebelum sholat. Bedanya syarat itu harus diterpenuhi sebelum apa? Sholat. Contohnya apa? Contohnya masuk waktu syarat sholat. Duhulul waktu. Contohnya dia seorang muslim misalnya. Contohnya dalam kondisi bersuci. Contohnya dalam kondisi bermenutup aurat. Kemudian areal sholat bersih dari najis. Ini semua adalah syarat sebelum terjadi apa? Sholat. Kemudian contohnya lagi menghadap kiblat. Itulah syarat-syarat sholat. Nah syarat ini harus ter terpenuhi sebelum dilaksanakan sholat. Kemudian syarat ini menyertai kalau Allah mengatakan niat ada yang berkhilaf niat rukun atau syarat. Intinya syarat-syarat ini harus menyertai sang orang yang sholat sampai akhir. Kalau di tengah tersebut ada syarat yang hilang, sedang pelaksanaan sholat, rakaat keempat misalnya ternyata dia batal ya batal solatnya. Atau rakaat keempat ternyata dia tidak menghadap kiblat maka batal solatnya. Ya tengah-tengah solat tahu-tahu dia murtad tidak sah solatnya. Ya. Itu syarat. Adapun rukun rukun adalah mahiyatu ashai yaitu bagian inti dari solat. Rukun itu yaitu tadi berdiri ruku sujud itu namanya rukun dan dia tidak dia tidak selalu, tapi dia berpindah-pindah dari satu gerakan ke gerakan yang yang lain. Beda dengan syarat, syarat selalu menyertai sebelum dan menyertai orang sedang sholat sampai dia selesai. Paham? Adapun kalau rukun, dia berpindah dari satu gerakan ke gerakan yang lain. Makanya rukun sholat apa? Rukun sholat ya berdiri, kemudian ruku, tidak sujud, duduk diantara dua sujud, ya, e, tasyahud akhir itu semua rukun sholat. Insya Allah nanti akan kita bahas ya pada tanggal 12 Januari ya. Insya Allah di Al Azhar ya tentang uh, Insya Allah kita mau launching bekal apa? Aplikasi bekal sholat ya. Aplikasi bekal sholat. Mudah-mudahan selesai ini sekarang masih penyempurnaan. Mudah-mudahan tanggal 12 Januari di Al Azhar sehingga Manggaraja di waktu pagi Insya Allah bisa kita launching. Tapi intinya Imam Al Bukhari ingin menjelaskan bahwasanya sebagaimana meninggalkan rukun membatalkan salat demikian juga meninggalkan apa syarat membatalkan apa salat. Taib, kita lanjutkan bab berikutnya. Babun yubdi dhaba'ihi wa yujafifu sujud. Bab tentang seorang yang salat menampakkan dhaba'. Dhaba' itu adalah uh, antara ketiak dengan dengan azud. Ya ini, ini daerah dhaba'. Ya. Antara ketiak dengan apa? lengan atasnya. Bagaimana orang sholat menampakkan itunya kelihatan, ya. kemudian dia membuka membuka tangannya tak kalah sujud. Akbarona kata Imam Bukhari, kalau akbarona Yahya bin Bukair, kalau hadisana Bakar bin Mudar, an Ja'far, an ibni Hormuz an Abdullah bin Malik ibni Buhayna, an Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kana salla farraja, kana an Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kana ida salla adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau salat Farraja baina maka Nabi membuka kedua tangannya hatta dua bayadhu sampai terlihat kedua putih kedua ketiaknya. Jadi sunnahnya dengan membuka kedua bukan begini ya. Ini boleh ya, tetapi tidak sempurna. Yang sempurna di dibuka ya. ya. Ini Ibn Hajar mengatakan hukumnya tidak tidak wajib, tapi di antara kesempurnaan salat kita salat demikian sampai kelihatan apa? kedua ketiak ini menunjukkan bahwasanya Nabi sholat terlihat apa Bid'ainya, kemudian terlihat apa ketiaknya dan tidak masalah ya tidak mengurangi kadar sholat ya ya yang penting aurat ter tertutup dan Nabi juga menutup kedua pun pundaknya adapun terlihat ini terlihat ketiak seperti orang umroh enggak ada masalah ya bahkan terlihat putih kedua ketiak Nabi shallallahu alaihi wasallam Ja ah wa qala laisa Ja'far ibn Rabi'ah ya. Baik, tentunya ini sunnah dalam salat ya. Tatkala Anda menjadi imam atau Anda salat munfarid salat sendirian. Tapi kalau Anda salat bersama makmum yang lain maka jangan dilakukannya. Iya ya, terlihat orang yang salat kelihatan ketiak ente. <laughs> Lihat ketiak ente di situ. Jangan. <laughs> jangan karena kita akan mengganggu orang kalau kita salat seperti ini. Ya maka kita salat begini saja. Bahkan kalau sempit sekali boleh kita meletakkan di atas apa, e, lutut kita. Kalau memang dalam kondisi terdesak, kalau enggak, kita nggak bisa sujud. Tapi yang seharusnya seorang membuka berusaha sebisa mungkin membuka apa? Mengangkat mirfaknya, mengangkat karena e, Nabi melarang sholat dengan menempelkan lengan di tanah harus di diangkat dan diangkat dan dibuka, diangkat dan dibuka kalau mungkin kan? Kalau tidak ya kita dempetkan tidak jadi masalah. Ini hukumnya berlaku bagi laki-laki dan wanita kecuali kalau wanita salat mungkin dilihat terbuka oleh para laki, maka dia menutup agar tertutup auratnya. Tapi kalau dia di antara wanita nggak ada masalah dia salat dengan membuka kedua tangannya. Baik, kita lanjutkan abwab istiqbalul kiblah, bab yang baru ya, bab tentang menghadap kiblat. Wama ma yatba'uha min adabil masajid dan juga yang berkaitan dengan adab-adab masjid. Yang selanjutnya berkaitan dengan adab masjid. Taib bab ke-28 babun fadlu istiqbalil qiblah, bab tentang keutamaan menghadap kiblat. Kata Imam Al-Bukhari, yastaqbilu bi atrafi rijlaihi al-qiblata. Qalahu Abu Humaid anin Nabi sallallahu alaihi Di antaranya menghadap kiblat bahkan jari ya kaki tatkala sujud hendaknya menghadap kiblat. Sebagaimana datang dalam hadis Abu Humaid ya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nanti hadisnya akan datang pada -bab, -bab selanjutnya di, di sini Imam Bukhari hanya ingin mengisyaratkan bahwasanya ada hadis akan datang nanti dari Abu Humaid uh, bahwasanya Nabi waktu sujud beliau jari-jarinya menghadap apa kiblat ya ini tidak tidak wajib tapi hukumnya apa sunnah ya. tidak wajib ya hukumnya sunnah tapi berusaha jari kaki menghadap kiblat. Jadi bukan sujud begini kakinya, ya bukan begini, tapi begini. Ya. Kalau memungkinkan, kalau mungkin lagi sakit, enggak ada masalah. Tapi sunnahnya demikian. Tapi tidak wajib hukumnya. Sebab menjelaskan oleh Ibnu Hajar rahimahullah taala. Taib hadis berikutnya Al Imam Al berkata: "Kala hadisana Amr ibnu Abbas, kala hadisana ibnu Al Mahdi, kala hadisana Mansur ibnu Saad, An Maimun ibnu ibnu Syah." An Anas bin Malikin qaul dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau berkata qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu bersabda man shalla salatana barang siapa yang salat dengan salat kita wa stabala qiblatana dan menghadap kiblat kita wa akala dhabihatana dan makan sembelihan kita fadzalikal al muslim alladhi lahu zimmatullah maka dia seorang muslim yang mendapat pengamanan dari Allah wa zimmatu rasulih dan juga dapat pengamanan dari rasulnya itu tidak boleh dibunuh tidak boleh diambil hartanya ya. Fala tukhfirullaha fi maka janganlah kalian berkhianat kepada Allah dalam pengamanan Allah yaitu kepada orang tersebut. Hadis ini uh, menjelaskan kata Nabi orang yang salat dengan salat kita yang menghadap dengan kibla, kepada kiblat kita memakan sembilan kita maka itu orang muslim kita disuruh untuk menilai secara zahir zahirnya dia muslim zahirnya dia salat seperti salat kita berarti dia muslim sholatnya menghadap mana? Menghadap kiblat ya. Oh ya, kalau menghadap kiblat berarti orang muslim. Dia makan gak sembelihan kita, dia makan ya berarti dia orang muslim. Kalau dia muslim zahirnya, maka jangan nanti kafirkan. Jangan Anda tumpahkan darahnya, jangan Anda ambil hartanya ya. Karena dia berada dalam perlindungan Allah dan Rasulnya. nya Fala tuhfiru Allah fi Maka jangan kalian berkhianat kepada Allah. Ya, membatalkan apa namanya? pengamanan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil bahwasanya Menolak, menilai seorang muslim hendaknya secara zahirnya kecuali dia melakukan pembatal ya baru kita batalkan islamnya tapi hukum asal hukum asal seorang kita nilai dari zahirnya nilai dari apa zahirnya dan hukum asal dia seorang muslim tidak boleh kita keluarkan dia dari islam kecuali dengan keyakinan sebagaimana perkataan Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dia masuk islam bi yakin ya maka tidak boleh dikeluarkan dari islam kecuali dengan keyakinan pula ya sampai tatkala Nabi saw berbicara tentang pemerintah yang zalim ya yang siraru aimatikum seburuk-buruk pemimpin kalian yaitu pemimpin yang me melaknat kalian dan kalian melaknat pemimpin tersebut kalian mendoakan keburukan bagi para pemimpin para pemimpin juga mendoakan keburukan bagi kalian ini seburuk-buruk pemimpin artinya apa pemimpinnya enggak suka dengan rakyatnya rakyatnya pun enggak suka dengan pemimpinnya Pemimpinnya mendoakan agar rakyatnya binasa. Rakyat juga mendoakan pemimpinnya agar apa? Binasa. Saling mendoakan keburukan. Kalau Anda bertemu dengan pemimpin seperti ini, ya, apakah boleh? memberontak? ya. Kata Nabi SAW, tidak Wasallam, Tidak boleh. Illa antarau fihi kufran buahan, bawahan. Indahkum fihi minallahi Tidak boleh kecuali engkau lihat dia melakukan kekufuran yang nyata. Kufuran bawahan itu kekufuran yang nyata yang tidak ada khilaf di antara umat Islam dia telah melakukan kekafiran. Contoh misalnya dia ganti agama. Contoh dia misalnya menginjak Al-Quran. Contoh dia mencaci maki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh dia mencela syariat. Oh ini apa ini hukumnya apa dia? Ah, itu, itu, sudah bukan orang sepakat dia bukan orang Islam. Bukan kekufuran yang ragu-ragu, diduga-duga. Tidak ya. boleh, tidak boleh. Karena hukum asal seorang Muslim, dia adalah orang Islam. Tidak boleh kita keluarkan dari keislamannya kecuali dengan keyakinan pula. Makanya Rasulullah SAW mersyaratkan, Illa antarau fihim kufron bawahan. Engkau melihat kekufuran yang nyata. Selama bukan kekufuran yang nyata, masih diperselisihkan, ya, masih diragukan benar atau tidak, enggak tahu dia melakukan itu, mungkin ada sebabnya, mungkin masih banyak kemungkinan, maka tidak boleh anda mengkafirkannya, dan tidak boleh anda memberontak kepadanya. Maka di sini mengajarkan kita untuk berhukum dengan zahir. Kenapa Nabi SAW mengatakan man sholat solat Ya. Barang siapa yang sholat dengan sholat kita? Untuk membedakan orang Islam dengan yang lain. Yang lain tidak sholat. Yang lain tidak sholat. Selain orang Islam tidak sholat. Kemudian was taqbala kiblat Mungkin ada yang sholat yang berdoa kepada, beribadah kepada Allah. Tapi kiblatnya bukan kiblat Ka'bah. Kiblatnya Baitul Maqdis misalnya. Atau kiblatnya Yerusalem misalnya. Ya. Maka itu bukan orang Islam. Wa akala tanah dan dia makan sembelian kita. Kata sebagian ulama, zaman dahulu orang-orang ahlul kitab tidak mau makan sembelihan orang Islam. Subhanallah. Zaman dahulu orang-orang ahlul kitab tidak mau makan sembelihan orang Islam. Mungkin orang Yahudi sampai sekarang demikian. Orang Nasara yang tidak ada masalah. Ya. Ya. Tapi orang Yahudi mereka ketat dalam masalah penyembelihan. Ya. ya. Saya pernah ketemu dengan kawan saya. dia punya bos, dia Arab, dia punya bos Yahudi. Kemudian orang Yahudi tersebut kasih sesuatu makanan kepada dia. Maka kawan saya mengatakan ini halal atau tidak? Orang Yahudi tersebut tersinggung. Kata dia, heh, halal di sisi kami lebih ketat daripada halalnya orang Islam. <laughs> halalnya kami lebih ketat daripada halalnya orang orang Islam. Ini syarat bahwasanya kemungkinan besar mereka tidak mau makan sembelihan kita. Ya, ya makanya saya punya kawan juga di Eropa juga cerita waktu dia kerja di rumah sakitnya orang Yahudi dikasih briefing kamu kalau bawa makanan jangan taruh di kulkasnya orang Yahudi taruh di kulkas yang lain tidak mau dicampur makanan di kulkasnya Yahudi sampai satu hari ada seorang Muslim atau Nasrani dia lupa dia bawa makanan dia taruh di kulkasnya orang Yahudi orang Yahudi juga taruh makanan di situ maka semua makanan dalam kulkas dibuang terkontaminasi dengan makanannya orang Muslim. Jadi mereka ketat luar biasa. Maka di zaman Nabi sepertinya di zaman Nabi entah zaman sekarang Allah Alam sepertinya masih tak berlaku orang Yahudi tidak mau makan sembelihan orang Islam. Makanya dia mengatakan untuk membedakan kita dengan mereka lihat dia makan nggak sembelihan kita. Kalau nggak makan, ya berarti Yahudi. Tapi kalau Nasrani makan ya, Nasrani makan bakso di tempat kita, makan <laughs> makan siomay, eh siomay <laughs> makan apa? Ayam panggang nggak ada masalah bagi mereka. Masalah. Tapi kalau Yahudi saya rasa enggak. Mungkin sampai sekarang masih masih ketat. Tapi kalau di zaman Nabi demikian. Makanya Nabi mengatakan wa akala dhabihatana. Harus makan sembilan kali. Maka itulah seorang muslim yang berlaku padanya pengamanan dari Allah dan Rasulnya. nya Baik, kita lanjutkan. Hadis berikutnya qala hadatsan Nu'aim. Kata Imam Bukhari, qala hadatsana Nu'aim, qala hadatsana Ibnu Mubarak an Humaid at-Tawil. An Anas bin Malikin qala dari Anas bin Malik beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Umirtu an uqatilan nasa hatta yakulu Aku diperintahkan untuk memerangi manusia Sampai mereka berkata La ilaha illallah Fa idha qaluha wa sallau salatana Jika mereka mengucapkan La ilaha illallah Dan mereka salat seperti salat kita Wa staqbalu kiblatana Dan mereka menghadap kiblat kita Wa dhabahu dhabihatana Dan mereka menyembelih sebagaimana kita menyembelih Fakat harumat alayna dima'uhum Maka haram bagi kita darah mereka Wa amualuhum Dan juga haram bagi kita harta mereka illa bihaqqiha kecuali dengan haknya kalau mereka melanggar wahisabuhum ala Allah dan hisab mereka diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala artinya kita hukum zahirnya zahirnya kalau ada seorang sudah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar rasulullah kemudian dia salat menghadap kiblat ya kemudian menyembelih sebagaimana orang Islam mengucapkan bismillah misalnya ya maka tidak boleh berarti dia sudah muslim sudah muslim tidak boleh ditumpahkan darahnya tidak boleh diambil apa hartanya dan E, kecuali dengan hak-haknya ya. Oleh karenanya sungguh sesat orang-orang Islam jamaah ya yang mengkafirkan orang-orang di luar dari dari mereka yang tidak mau bayat kepada imamnya ya dianggap apa kafir orang masuk masjidnya dipel ya dianggap tidak tahu membersihkan diri kemungkinan besar ada najis dan yang lainnya ya bagaimana sementara ini mengatakan kita harus menilai dengan apa zahirnya gara-gara gara-gara tidak bayat kepada imamnya kita di dikafirkan. Imamnya mungkin bahlul juga kita nggak tahu imamnya kayak apa ya. ya kemudian imam itu dijadikan patokan patokan Islam kafir seseorang, imam tersebut yang bahlul tersebut dijadikan sebagai patokan surga atau neraka seseorang. Ajib perkara mereka sangat menajubkan. Pengikutnya sangat banyak. Islam jamaah. Tapi alhamdulillah sudah banyak yang murtad dari mereka alhamdulillah. Ya semakin banyak yang murtad. Tadi malam saya ketemu salah seorang murtad mereka. <laughs> Enggak tahu hadir atau tidak. Dulu saya, saya ingat, saya waktu saya ke, ke, Jogja tahun 98. Saya datang ke markasnya Islam Jamaah. Saya ketemu dengan orang tersebut. Diskusi. Saya bahlul juga ya. nggak punya ilmu agama, diskusi di segitu, tapi akhirnya. Subhanallah tadi malam dia ikut pengajian saya. Itu dulu ustadznya mereka. Tadi malam dia hadir pengajian saya. Saya ketemu, salaman. Gimana?" Terus sudah lama keluar Ustaz. Sudah lama murkat Alhamdulillah. Banyak di antara mereka yang sudah sadar Gimana Allah sudah menyuruh kita untuk menilai zahir? Ente kafir-kafirkan orang. Demikian juga parahnya orang-orang takfiri yang mudah mengkafir-kafirkan kaum kaum muslimin. Ya, ada orang berzina seribu kali tidak kafir, orang makan riba, orang bunuh orang tidak kafir. Gimana ente mengkafirkan? Ya, dia salah, dia zalim urusan lain, tapi ente mengkafirkan urusan lain. Ya. Nah, selama Nabi mengatakan dia salat dengan salat kita, dia mengucapkan Allah. kecuali membatalkan. Apa yang buat dia batal di Islamnya? Mana dalilnya? Tidak boleh kita dia sudah masuk Islam dengan keyakinan, tidak boleh kita keluarkan dari Islam kecuali dengan keyakinan pula. Dan kita punya kaedah al yakin la yazulu bi Keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Apalagi dalam masalah hal ini. Dia masuk Islam dengan keyakinan. Apa dalil Anda yang meyakinkan dia keluar dari Islam? Apa dalilnya? PNS kafir. Eh, Itu orang jadi PNS. <laughs> polisi kafir. Mana dalilnya orang jadi polisi kafir? Kalau <laughs> dia mencaci Allah, mencaci Rasulullah, dia sholat. dia salat. Dia taib, taruhlah dia makan harta rakyat taruhlah dia korupsi apakah dia kafir itu masalah lain tapi masalah mengkafirkan kemudian setelah itu dibunuh ini aduh ngeri dan pikiran tersebut masih berkembang di tanah air tapi kita lanjutkan waqala ali bin abdullah qala hadithana khalid ibn harith qala hadithana humaid qala sa'ala maimun ibn siyah anas bin malikin Maimun bin Siyah bertanya kepada Anas bin Malik, qala, "Ya Abu Hamzah, wa ya Abu Hamzah, kunyahnya Anas bin Malik. Wa ma yuharrimu damal abdi wa malahu? Apakah yang menjadikan darah seseorang hamba jadi haram tidak boleh ditumbahkan dan apa yang menjadikan harta seorang hamba haram tidak boleh ditumbahkan?" Faqala, maka beliau berkata, "Man syahida alla ilaha illallah, barang siapa bersaksi tidak sembah selain kecuali Allah, mengucapkan la ilaha illallah wa staqbala qiblatana dan menghadap kiblat kita, wa shalla salatana kemudian solat dengan solat kita, wa akal adabi hatana dan makan sembelihan kita, fahuwa al muslim. Maka dia seorang muslim. Lahu malil muslim, maka dia memiliki hak sebagaimana muslim yang lain. Wa alaihi ma alal muslim dan dia punya kewajiban sebagaimana muslim yang lain punya kewajiban. Artinya dia harus bayar zakat, dia solat sebagaimana kewajiban-kewajiban yang lain. Qala Ibnu Abi Maryam akhbarana Yahya haddatsan qala haddatsana Humayd qala haddatsana Anas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam ini maknanya sama dengan sebelumnya. Tapi kita lanjutkan bab Kiblati ahli Madinah wa ahli Syam wal Mashriq. Bab tentang kiblatnya penduduk Madinah, kiblatnya ahli Syam dan kiblatnya orang-orang yang tinggal di Mashriq di daerah timur. Laisa fil Mashriq wala fil Maghrib kiblah. Kata Imam Bukhari tidak ada kiblat di timur dan tidak ada kiblat di barat. Ini bagi penduduk Madinah. Karena kiblat mereka di utara kiblat uh, mereka di selatan. Kiblat mereka di mana? Di selatan. Maka timur dan barat bukan kiblat bagi penduduk kota Madinah kata Al Imam Al Bukhari. Di kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kerana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La tas takbilul kiblat tapi goitin wala wala baulin, Janganlah kalian buang air besar dan buang air kecil sambil menghadap kiblat. Tak boleh. Walakin syarigu syariku au garibu. Tetapi tatkala kalian hendak buang air besar atau buang air kecil, maka hadaplah ke timur atau hadaplah ke barat. Karena itu bukan kiblat, bukan areal kiblat. Faham? Kemudian Imam Bukhari berkata, Kala hadithana Ali bin Abdullah. Kala hadithana Sufyan, Kala hadithana Zuhri, An Atta bin Yazid. An Abi Ayyub al-Ansari, Dari sahabat Abu Ayyub al-Ansari, radhiyallahu Allah, Anna Nabi SAW, Kala Nabi SAW, Nabi SAW bersabda, Iza ataitumul gha'ita, Fala tas takbilul kiblata, Wala tas Jika kalian buang air besar. Maka janganlah kalian menghadap kiblat, Dan jangan pula membelakangi kiblat. Walakin syariku au Tapi hendaknya menghadap ke timur atau menghadap ke barat Kala Abu Ayyub Abu Ayyub berkata Syam Kami pun pergi ke negeri Syam Negeri Syam sebelah utara kota Madinah Sebelah utara kota Madinah Berarti kiblatnya juga ke selatan Sama dengan Madinah Kiblatnya ke selatan Ini utara Syam Maksudnya Palestina dan yang lainnya Yordan Kemudian baru Tabuk Kemudian baru uh, Khaybar, baru kota Madinah. Kota Madinah baru kemudian kota Mekah, ujung-ujungnya ke Yaman nanti. Taib, kata Nabi SAW, kalau kalian di Madinah atau di Syam, maka jangan menghadap kemana? ke mana? Ke kiblat. kalau buang air besar atau buang air kecil. Jangan menghadap, jangan membalik. Tidak boleh. Jadi nggak boleh menghadap selatan atau menghadap utara. Jangan mendepani menghadap kiblat dan jangan membelakangi kiblat. Tetapi, walakin syariku wa Tetapi ke timurlah atau menghadap ke barat lah tatkala buang air besar atau buang air kecil. Baik, kata Abu Ayyub, faqadimna Syam, kami pergi ke negeri Syam, kiblah. Kami dapati ternyata toilet-toilet di sana dibangun menghadap kiblat. Fanan harifu wa maka kami pun buang air sambil miring dan kami mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala karena ini pendapat Abu Ayyub. Abu Ayyub berpendapat seorang kalau dalam toilet meskipun ada pembatas antara dia dengan kiblat, dia tetap tidak boleh menghadap apa? Kiblat. Berbeda dengan mazhabnya Ibnu Umar. Ibnu Umar mengatakan selama kita dalam bangunan maka boleh menghadap mana saja tatkala buang air. Ini pendapat yang lebih kuat insyaallah taala tapi pendapat Abu Ayyub Al-Ansari salah seorang sahabat tidak boleh menghadap kiblat atau melain kiblat secara mutlak di luar bangunan atau di padang pasir atau dalam bangunan tidak boleh. Makanya tatkala dia menghadap kiblat maka dia pun istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil bahwasanya bahwasanya eh, timur dan barat bukan kiblat. Mungkin akan datang nanti penjelasannya, tapi intinya intinya ini dalil bahwasanya kalau kita menghadap kiblat tidak harus persis ke arah kiblat, ya. Tidak harus persis ke arah kiblat. Selama kiblat tidak kita lihat langsung, maka pendapat yang benar yang penting ke arah kiblat, yang penting ke arah kiblat. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi mengatakan, Bainal Masrik wal Maghrib kiblat. Bagi penduduk Madinah, antara timur dan barat, yaitu selatan adalah kiblat. Ya, misalnya ini timur ini barat, selatan sebelah sana. Kata Nabi, Bainal Masrik wal Maghrib kiblat. Selama anda sholat, sholat, menghadap sana, mau kanan dikit, mau kiri dikit, nggak ada masalah. Ya, selama derajatnya masih 40 ya. Tapi kalau sudah 45 ke atas sudah 90, 90 segini ya. Ya. Ini berapa ini? 45 ya. Ini 90. Benar. Ini 0 ya. Terus 1 2 3 4 5. 4 5 begini. 4 5 ya. Kalau sudah 4 5 ke atas ini yang repot, darawan. Jadi selama kemiringannya masih 30 40 ke bawah masih dikatakan menghadap ke arah selatan. Tapi kalau kemiringannya kemiringannya sudah lebih dari 45 seakan-akan dia menghadap ke timur atau menghadap ke ke barat, maka jangan. Oleh karena toleransi ada. Ya makanya ini yang kita sholat belum tentu juga menghadap apa kiblat ya tapi kita tahu bahwasanya kiblat sekitar barat ya dan tidak barat persis tapi mungkin ke kanan sedikit atau ke kiri sedikit tapi tetap kita sholat kita sah yang berarti menghadap apa barat oh, matahari di mana sudah menghadap matahari terbenam ya karena kalau orang Indonesia kiblatnya di di baratnya tapi kalau di Madinah kiblatnya bukan di barat kemana? ke selatan. Jangan seperti sebagian jamaah haji PD. Eh, mana salat? Salat di hotel menghadap barat. <laughs> dia lupa kalau dia di mana? Di Madinah. Saya pernah ketemu juga ada kawan gitu Oh, ngulon ngulon, ngidul ngidul padahal dia salah semua. Jadi kompasnya dia salah waktu di sana. <laughs> kalau kita tahu saudara-saudara kita orang Jawa dimanapun dia berada dia tahu di mana ngalor ngidul wetan sama ngulon, dia tahu. Tapi begitu sebagian teman kita sampai di Madinah, kompasnya sudah salah. Karena menurut dia kiblat itu apa? Barat. Dia sudah menyesuaikan dengan kompas itu sebelah barat, padahal yang dia hadap itu selatan, bukan apa? Bukan barat. Jadi kompasnya harus kompasnya harus di remove dan di install kembali. Baik. ini ya pembahasannya ya, Insya Allah kita sampai di sini saja ya. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan Allah Ta'ala Alam Bisawab Kalau azan, silakan azan ya. Uh, hadirin dan hadirat yang hadirat subhanahu wa ta'ala ya. Ini ada pertanyaan Ustaz ketika bangkit dari sujud Tangan mengepal atau telapak tangan terbuka Sebagai tumbuhan Yang datang hadis yang sahih Bahasa Nabi SAW Kalau beliau bangkit Dari sujud menuju berikutnya Maka beliau Ya tamada alal ardi Wa tamada alal ardi itu beliau bertumbuh kepada bumi ya. Adapun bagaimana cara bertumpunya maka tidak dijelaskan dengan hadis yang jelas ada hadis yang dipersiliskan oleh para ulama ya dari uh, seorang sahabat yaitu Abdullah bin Umar bahwa ya'jinu fi salat beliau melakukan ya'jin ya, jin. ya jin itu seperti seorang sedang mengadon adonan makanan ya maka ditanya ma hadza ya Abu Abdurrahman ini cara bangun bagaimana wahai Abdurrahman kenapa engkau seperti sedang membuat adonan kata beliau ra'aitu rasulullah sallallahu ya jinu fi salat aku melihat nabi sallallahu alaihi wasallam demikian tatkala bangkit dari sujud mau berdiri seperti ya jin fi salat seperti sedang membuat adonan nah hadis ini yang rajih hadisnya dhaif hadisnya lemah ya tetapi tatkala hadisnya lemah Maka keumuman bahwasanya Rasulullah SAW tatkala beliau bangkit waktu mada alal ar Rasulullah SAW bersandar kepada bumi. Maka bebas, ya Tidak ada dalil yang mengatakan Rasulullah membuka telapak tangan, Rasulullah wasallam begini, Rasulullah wasallam begini, tidak ada dalilnya. Maka bebas-bebas saja bagaimana seorang yang mudah baginya. Yang penting dia bersandar ke atas tanah. Demikian juga kalaupun kita mensohaikan hadis tadi, ya, ya jinu salat, ya, hadis ibnu Umar yang disohaikan atau dihasilkan oleh Syekh Albani, rahimahullah ta'ala, maka sama membuat adonan juga bermacam-macam. Tidak selamanya orang buat adonan begini, paham? ada orang buat adonan begini, paham? iya enggak. ada yang begini-begini, benar enggak? oleh karenanya, boleh-boleh saja antum mau begini, antum mau begini boleh, antum begini boleh, tapi antum jangan begini Ya udah, gak ada masalah, perkaranya mudah gak usah terlalu diperdebatkan intinya, saya lebih condong bahwasanya hadis Rasulullah SAW, karena ya'junu fi salat hadisnya, Allah dan nanti antum bisa baca di aplikasi bukan salatnya, situ ada tentang sanatnya, dan perdebatan tentang Uh, hadis ini soheh atau tidak ya. Tunggu ya tanggal berapa? 12. Jangan lupa di mana? Ke Al Azhar ya. Ustad, urgen Ustad, mohon dijawab. <laughs> Semuanya urgen. <laughs> urgen ternyata curhat misalnya. Ustaz saya ingin bertanya, benarkah hadis yang mengatakan bahwa janji adalah hutang dan celaka bagi orang yang mengingkari janji? Apakah jika seorang orang tersebut tidak ridho, akan ditagih sampai akhirat? Ada ikhwan penuntut ilmu suka ngaji sunnah yang berjanji menikahi akhwat. Namun di tengah jalan dia meninggalkan akhwat tersebut tanpa alasan syar'i. Ikhwan tersebut sudah melamar akhwat tersebut, kemudian memutuskan dan meninggalkan. Mohon saran untuk keduanya Ustaz. Ya sudahlah, ya. Gak usah tuntut-tuntutan ya. Sebenarnya janji, janji, ya. kalau sering menyelisih janji itu ciri orang munafik. Ciri orang munafik. Tapi itu sering, tidak akh, ada akhlafa. jika dia berjanji dia menyelisih Tapi kalau seorang mu'min kadang berjanji, kemudian dia menyelisih itu bukan sifat-sifat orang munafik. Ya, dia tercela. Ya. Dia tercela. Ya. Terutama jika ternyata janji tersebut mengakibatkan kemudaratan kepada orang yang dia janjiin. Maka itu semakin kata para ulama haram. Ya. Contoh dia mengatakan kamu keluar dari pekerjaanmu nanti kamu kerja sama saya. Nah ini orang tersebut keluar dari pekerjaannya, kemudian dia tidak terima orang tersebut eh, ini haram. Ya. Maka dia harus bayar ganti rugi orang tersebut. Motan misalnya sama akhwat kamu saya nikahi ternyata ada Ikhwan Ikhwan yang lebih ganteng lebih kaya ngelamar dia tolak semua karena janji Ikhwan ini akhwat tersebut tolak. Eh, ini kan beri luar seperti ini. Tapi kalau ternyata ada suatu hal yang kita nggak tahu, mungkin sang ikhwan berubah pikiran dan yang lainnya, kemudian dia meninggalkan janjinya, ya dia tercela, tetapi ya, mungkin ada sebab yang kita tidak ketahui, ya. Yeah. Karena seorang bisa meninggalkan janjinya kalau memang tidak menimbulkan kemudaratan, apalagi ada sesuatu yang lebih, yang lebih baik, maka dia boleh menuju yang lebih baik. Maka saya nasihatkan kepada mereka berdua mungkin hadir di malam ini untuk saling memaafkan, ya. Mungkin jodoh bukan di akhwat tersebut dan jodoh juga bukan di ikhwan tersebut ya alhamdulillah masih banyak bunga-bunga eh, yang bertebaran dan masih banyak kumbang-kumbang atau kambing-kambing yang bertebaran <laughs> kita nggak tahu kebahagiaan kita di situ atau yang lainnya ya subhanallah betul banyak wa, asa wa huwa khairul khairulakum bisa dikomenci sesuatu ternyata lebih baik bagi bagi wa, wa huwa, lakum. Wa huwa lakum. bisa dikomenci sesuatu ternyata buruk bagimu kita enggak tahu ya. Kita ingin ngebet ikhwan itu jadi suami kita, ternyata enggak enggak pas ya. Ternyata dia tidak sayang kepada kita, ternyata dia tidak perhatian, ternyata dia pelit, kita enggak tahu ya. Hati dirubah-rubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena ikhwan juga jangan suka gombal ikhwannya. Ente kalau mau ngelamar yang benar-benar lihat serius, informasi yang benar ya. Jangan janji-janji kemudian sudah lihat, kemudian nanti kita begini, kita begini, kita begini tertawa buyar semuanya kasihan akhwat ya, hati mereka lemah ya, jangan dipermainkan. Ustadz, bagaimana hukum ikut tablik akbar yang diadakan khusus untuk tahun baru? Kalau tablik akbar, maksudnya untuk merayakan tahun baru, maka tentunya janganlah, itu bukan bukan acara kaum muslimin. Tapi kalau kebetulan libur, kemudian bikin tablik akbar, maka nggak ada masalah ya. Seperti kemarin saya ngisi tablik akbar pas hari Natal. Apakah saya Natalan? Tentu tidak. Besok juga saya Tablik Akbar ya. Pas tahun baru ya. Kecuali kalau ditulis di pengumuman dalam rangka tahun baru Tablik Akbar, nah, itu baru ya tidak itu bukan acara Islami ya. Besok Insya Allah saya undang antum untuk ikut Tablik Akbar ya. Jangan lupa ya. Siapkan. Uh, buku, siapkan pena dan siapkan makan siang karena panitia tidak menanggung makan siang ya. Biasa jam 10 sampai jam 2 mudah-mudahan dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa hukumnya apabila sedang hamil namun mengeluarkan darah flek seperti haid, maka darahnya tidak dianggap namanya darah rusak, tidak dianggap. Tetap saja seorang apa? Suci, apalagi hanya flek. Tetap saja salat enggak ada masalah. Tinggal dibersihkan, kemudian berwudu, kemudian salat. Tidak usah mandi junub. Apabila kita sholat dalam menghadap kiblat yang salah, lalu setelah salam dikasih tahu, apakah harus ulang? Kalau kita sejak awal sudah berusaha istihada, kita sudah tanya atau kita pakai apa namanya eh, HP, kemudian kita lihat oh sebelah situ, ternyata kita lupa HP kita lagi kuotanya habis, <laughs> misalnya. Kalau kita sudah berusaha kata para ulama, ternyata istihad kita salah, maka tidak perlu mengalangi sholat. Tapi kalau kita tafrid, kita cuek aja, paling kiblat sebelah situ, tambah kita berusaha, tambah kita melihat kondisi matahari, tambah kita mencari-cari, kemudian kita sekedar sholat saja, maka tidak sah. Kalau ternyata salah, maka kita harus ulang lagi dari awal. Maka diinilah dari ijtihadnya. Kalau kita merasa kita sudah berisih, sudah tanya, sudah berusaha cari, ya misalnya kita di hotel bingung mana. Kita lihat-lihat, kemudian matahari, mencoba, oh, sepertinya sebelah sana kita sudah pakai HP ya udah. Apalagi kita di luar negeri negara kafir, mau tanya petugas juga mereka orang apa? Orang kafir. Kiblat kiblat itu apa katanya? <laughs> Repot ya. ya. Dan sebagian mereka nggak urusan sana, -sana kiblat. Belum tentu tahu. Intinya tadi kalau sudah berusaha maka tidak mengapa kalau tidak berusaha maka harus ulang. Bagaimana jika anda berbudu dan salat menggunakan khuf yaitu kaos kaki namun alasan saya menggunakan khuf tersebut adalah karena ada penyakit pada telapak kaki saya yang apabila terkena air akan menambah memperlambat proses penyembuhan jadi pakai khuf tidak harus tidak harus sakit tidak harus sehat ya tidak harus musim dingin tidak harus musim panas Tapi so, pakai khuf kapan saja boleh yang penting kalau untuk orang yang mukim dia 24 jam harus di, dibuka ya kalau tidak pakai maka 24 jam kemudian kalau dia mau batal mau wudhu tidak boleh dia pakai khuf lagi. Dia harus buka wudhu biasa baru pakai khuf lagi. Dan itu berlaku selama 24 jam. Kalau dia berwudhu tidak usah buka khuf, tinggal usap di atasnya. Kalau ternyata ada luka yang tidak bisa kena air, maka tidak usah dikenakan air. ya. Boleh dikasih perban, dia cuma mengusap perbannya di atas begini saja. ya. ya. Kalau memang harus pakai perban. Kalau tidak, maka tidak usah sentuh bagian apa tersebut. ya, ya. ada masalah. Saya mau bertanya, bagaimana mensikapi orang yang pandai bersilat lidah? Bicara lain di mulut, lain di hati. Nasehati hati ya. ya. Ustadz, bolehkah sholat duha dikerjakan di jam 7? Sholat duha itu awal mulanya adalah tatkala waktu syuruk. Ya. Itu adalah awal boleh sholat waktu duha. Yaitu 15 menit setelah sunrise, setelah terbit matahari. Itulah awal permulaan sholat duha. Kalau sekarang sunrise, atau waktu syuruk kira-kira jam 6 kurang dikit ya. Oleh karena jam 7 tentu boleh, tapi yang terbaik adalah jam 10, jam setengah 11 hina turmadul fisal. Tapi demikian saja ya kajian kita, insya Allah kita lanjutkan ke depan. Demikian, subhanakulabihamdik, asyadu walaylan, taksutu bilaik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.